Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah aku melihat ramainya orang Islam yang berkumpul pada masjid dan juga surau, dan bilangan ramainya orang Islam tersebut bermunajah pada Allah, berdoa kepada Allah, melainkan cepatlah wabak dan musibah pada negara tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku melihat berkurangnya orang Islam pada masjid dan juga surau, melainkan aku melihat bahawasanya wabak dan musibah masih akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada negara tersebut.